kayaknya mogok deh. Ya udah kita dorong aja. Serius? Duh, jadi gak ya enak. So sorry ya. Dari sini. Oh. Niat mau nolongin malah nyusahin orang. Terima kasih. Tadi gimana bunyinya? Ih, galang banget lah, sumpah. Gila. Iya, nerbangnya sepi dong. Eh, sini. Sini. Bagi duit dong. Masa nggak ada? Apaan sih, nggak ada. Nggak ada, Kak. Ih. Udah, sini. Ah, nggak mau, Kak. Lo jangan ikut campur deh. Ini tuh adik kelas kita, harusnya kita beri contoh yang baik. Ah, udah cepet. Santai dulu. Gua kan tadi udah bilang, dia tuh adik kelas kita. Wah, ngajak li buat lo. Udah, kan pulang aja. Kak, tapi kak. Gak apa-apa, cepetan pulang. Ya, bentar aja lulus. Lulus, kerja, kalau enggak kuliah. Eh, itu kan si Windy. Iya kayaknya. Samperin yuk. Yuk. Aduh. Oh. Gim. Kenapa, Gim? Kenapa? Udah, enggak apa-apa. Kamu sama siapa, Gim? Udah. Beneran gak apa-apa? Iya, gak usah diperpanjang udah. Kalian mau pulang kan? Iya. Ya udah pakai tuh motor. Terus kamu gimana? Udah, anterin dulu aja dia. Ntar jemput aku. Beneran. Oke. Hati-hati. Kasih, Win. Iya. Kok muka mereka kayak gitu sih? Kayaknya aku salah deh. Salah. Ternyata yang kulakukan salah. Salah. Ternyata yang kulakukan salah di mata mereka. Ya, meski menurutku itu baik, tapi belum tentu menurut mereka baik. Ternyata berbuat baik tak semudah itu. Tak semudah yang kupikirkan. Apakah apakah aku harus menyesal telah berbuat baik? Ah,
Oh iya. Lagi nyobain jadi anak nakal ya. Yumi, seorang siswa yang rajin di sekolah. Jam segini masih santai di taman. Lah, kamu KM kan? Jam segini belum berangkat. Buat aku sih biasa, tapi buat Yumi begini masalah ya? Sok tahu kamu. Oke, gini deh. Kamu cerita, tapi aku akan dengar. Itu bibir kenapa? Itu bibir kenapa? Udah ceritanya. Bibir kamu kenapa? Tau aja. Itu kan gak enak kalau nanya kan dijawab. Iya sih. Nah, berhubung aku yang nanya duluan, kamu coba yang cerita, kenapa sih? Ya, jadi gini. Ya, jadi gitu. Terus, biar kamu kenapa? Bareng gak? Udah, yuk. Itu di sini di pinggir bibir itu habis ditonjok atau gimana? Oh ini jadi gini Bu, kemarin saya bawa motor dan gak sengaja nabrak dulu dan saya gak minta maaf, itu salah saya sih. Oh, jadi salah paham ya. Jadi ini buat kedepannya, kalaupun ada apa-apa, Munir juga jangan emosian.
Jadi juga kalau misalkan ada salah langsung minta maaf, selesaikan baik-baik. Kalian kan laki-laki nih udah jadi kelas 12, harusnya udah jadi contoh buat adik-adiknya. Kan gak baik juga kalau misalkan ini dilihat sama adik-adik kelas kalian. Nantinya takutnya dicontoh sama adik-adik kelas kalian. Jadi jangan sampai hal ini terulang lagi di kemudian hari. Sekarang kalian udah saling minta maaf belum? Belum. Belum. Sekarang nanti selain ada perjanjian, kalian juga harus saling minta maaf. Tapi minta maafnya jangan sampai di sini aja. Setelah di luar, kalian juga harus seperti biasa lagi. Ya? Ya. Kalian udah bikin satu hubungan dan katanya kalian itu sekarang kalian selaman dan menang. Kalian mau selaman. Kenapa sih tadi gak ngomongin sebelumnya aja? Udahlah, gak usah diperpanjang. Minggu depan kan kita ada makrab. Udahlah, kita baikin aja. Ya udah, oke. Yuk. Yuni gak ikut ya? Iya. Padahal ada hal penting yang harus aku omongin. Udah, kenapa sih dia gak bisa? Kan gak boleh sama orang tuanya. Gak dapet izin. Yaudah deh. Ayo. Mungkin next time, ayo. Next time. Aku capek gitu. Ajalah iya ya, aja bersama ya, bersama. Boleh. Ayo, ayo, terus ayo, kenapa? Ayo, ini tutupin dulu atuh. Ayo, ayo, baru dari tadi. Eh, tadi kan mau TOD ya? Ya. Aku ada botol nih. Coba, oke. Okay. Itu bagus, 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 bagus. Bentar, bentar. Nanda. Truth or dare? Truth. Aku. Mau nanya apa? Jangan marah ya. Iya. Kok manis banget gitu ya? Kamu suka gak sama aku? Enggak. Oke, stop. Sekarang aku yang muter. Oke. Yun. Yup. Winnie, bukan aku ya, bukan aku ya. Winnie. Enggak usah lah. Ya udah, udah. Truth or dare? Truth. Kalau udah nikah punya anak berapa? Dua. Banyak deh. Enggak bakal nambah. Kalah. Oh, kembar tuh anak. Dua anak lebih baik. Bentar. Mantul. Emang jodohnya udah ada. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Truth or dare? Truth. Aku mau nanya. Iya, boleh. Takut. Tapi aku nanya bukan ke Windy aja, yep. Tapi untuk semuanya. Oke. Oke. Di sini siapa orang yang paling baik? Windy lah. Iya, Windy. Windy. Jelas lah Windy. Windy. Emang iya. Ini jelas Bentar. Kok jadi aku sih? Minggu-minggu ini kan aku sering ngecewain kalian. Rabu kemarin aja, Salman jadi dorong-dorong motor gara-gara aku. Padahal niatnya aku mau bantu. Lah, siapa bilang ngecewain? Malah aku seneng. Lagi gak ada duit, ada yang ngantar. Oh iya, terus suatu hari Kamis juga Salman sama Divin habis nolongin aku, kok muka kalian kayak gak enak gitu? Yaelah, itu tuh bukannya kita gak suka, tapi kita ngerasa bersalah aja gitu. Udah babak belur, malah ngasih minjem motor buat pulang. Jadi kan ngerasa gak enak. Dan andai aja waktu itu kamu jujur aja ke guru BK kalau kamu itu dipukulin sama aku, mungkin aku udah diskorsing, Win. Padahal aku ngadain makrab ini buat minta maaf sama kalian karena
akhir-akhir ini ya aku ngecewain kalian. Udah Lawin, gak usah. Mending kita lanjut nyanyi-nyanyi aja. Ayo. Ternyata aku salah, dan aku terlalu banyak berpikir bahwa yang kulakukan itu salah. Selama kita berbuat baik, itu pasti akan menjadi baik, dan itulah antargatak, suatu hal yang tersembunyi.